melatih kemampuan acting. Yang pertama ada beberapa tahapan sebenarnya. Ada olah tubuh, ada olah vokal. Olah tubuh artinya seorang aktor itu secara gestur dia harus bisa menyesuaikan dengan peran yang diberikan. Kemudian olah vokal artinya si aktor ini harus bisa memberikan intonasi yang jelas, artikulasi yang jelas, kemudian berdialog secara jelas, jadi maka harus ada olah vokal yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah tipsnya jangan cepat menyerah ya, karena tidak selamanya mudah dalam perjalanan hidup, ada kalanya juga perjuangan. Ketika gagal bangkit dan berjuang lagi, itu ya.